Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diberikan gelaran Bapa Pengangkutan Udara Tambang Murah oleh syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia, AirAsia, di atas sumbangan dan jasanya dalam menyokong industri berkenaan selama ini. Gelaran itu diumumkan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Berhad, Tan Sri Tony Fernandez, pada majlis pelancaran Ibu Pejabat Korporat AirAsia, Red Q Spang, pada Rabu. I'm here because I want to congratulate AirAsia for achieving many, many historic milestones in the history of low-cost travel in this country. Najib dalam ucapannya berkata beliau menghormati gelaran yang diberikan itu dan akan terus membantu AirAsia supaya terus gah dalam industri berkenaan pada masa depan. Terdahulu, Najib dan Fernandez serta beberapa pengurusan AirAsia berpeluang melawat dan meninjau korporat AirAsia berkeluasan 18,000 meter persegi dan menempatkan lebih 2,000 pekerja. Thank you.